Ade mana? Ade Solo. Ade yang tadi ini udah gak jadi. Oh. Enggak, ya. Bisa di atas. Tapi kan muternya sana. Bilangnya mesti lewat jalan dulu, tembus itu, keluar sini. Lu kan naik kereta ntar. Iya kan? Iya. Kalau nyebrang aja baru di. Kalau mau pulang nyebrang. Iya. Ke sana. Oh. Selatan. Iya. Kucing juga. Nyata. Apaan lagi lu salah? Si. Ada. Kita. Hah? Ada yang mau datang? Kenapa Junet? Bisa gak jatuh ntar? Naik apa? Eh, apa itu? Ngambil apa sih? Tapi jatuh. Oh. Minum. Tadi kereta itu gimana gak? Eh, di situ ada bakso enak loh, Bi. Di situ bakso di luar jualannya, maka ada berdiri. Banyak, pokoknya banyak deh. Ya, ya. Mana? Aku udah balik. Pak, nggak ada pelangnya. Salah. Emang pelang ya kita, Pak. Ada pelangnya, nggak ada. Yang bekas kebakar. Iya. Ini kebakar, bekas kebakar. Kenapa yang kebakar? Yang kebakar. Siapa lagi yang belum? Hah? Banyak. Berapa orang sih? Banyak. Eh, harus pakai tali nih kayaknya nih deh. Takut ya. Agus dan kawan-kawan. Lepas. Amin, amin. Amin. Amin dan bilang ya. Siapa? Ada. Ya, tungguin jam berapa? Enggak pernah tuannya. Amin, amin. Posisi di mana gitu? Nafsu dong. Jangan lu bilangnya dong, ininya udah gak ada, gapuranya orangnya patokan. Enggak, udah gak ada ngikut lagi. Udah gak ada, udah habis. Tadi benerin ini. Susah. Kita pada mau ke toilet dulu. Jauh, tau. Jauh. Jauh, iya, di atas. Jauh toilet juga. Yang di atas yang kencing belum? Rundown-nya tadi siapa ngaca oleh? Rundown-nya kita masuk petak samping Gloria dulu. Ya. Oh. Satu di situ ada bakso, wortel sama es kopi. Oh. Es kopi. Kopi, kopi. Nah, kalau mau es kopi di situ karena jam 12 tutup dia. Oh, penuh enggak sih? Nah, itu. Kita kan ramai gini susah dapat meja. Oh, ya, mana aja. Bisa. Tapi depannya ada asinan enak. Pokoknya kita lewatin situ. Itu lontong cap gome ya? Bukan. Ya, es kopi. Itu es kopi. Bulus, sop bulus. Kura-kura enggak apa. Enggak ada sih. Kecian, kecian. Masan bulus. Ada sop bulus. Yang lain sih. Nah, situ ada bakso. Bakso sapi sih. Nah, dari situ nanti kita keluar lagi lewat jalan itu keluar ke petak 9. Jadi itu bukan di petak 9, di ujungnya petak 9 itu lewatin pasar. Nah, lewatin pasar biasa, di ujungnya itu wihara. Wihara. Nah, nanti kita di wihara dulu foto-foto segala macam. Ya, sampai lagi ada di sebelah kanan ya. Jadi kiri kanan kita ke sana tahu ya. Iya. Sana ke wihara. Nah, nanti dari wihara itu baru jalan nyusurin gang-gang banyak makanan. Iya. Gimana kalau yang pertama di skip aja tuh ya? Iya. Bakso sampai kita belum ke sana tadi. Belum ke sana kan? Hah? Nyari di jalan yang itu. Kalau taksi itu emang terkenal, tapi cuma bukan makanan dia. Ini cuma kopi sama teh doang. Ya, betul. Soalnya orang kalau ke Cimahi pasti situ itu yang paling tua. Kalau takoyaki itu sekarang. Takoyaki.
Lu foto aja tempatnya udah gua ada. Kalau laut sih Hah? Bukan, ada masjid laut se, masjid tertua. Ada masjid tertua, gua pernah ya. Ada masjid tertua sama gereja Katolik tertua tuh jadi satu tuh di situ. Oh, ini belok dari kalau gua nggak salah ingat dulu kan saya kaki. Ini wihara. Sampai ujung belok kanan. Jauh nggak terusnya? Enggak, dulu gua jalan ke. Iya, iya. Bisa jalan, namanya masjid apa? Iya. Itu lah, itu terkenal laut se. Tapi masjidnya ya, ada wihara, ada ininya. Gereja. Karena iya. Lu bener lu 100 box bener gak sih jualan? Ya Allah, kamu sih kayak ya bukan 100 box itu berapa harganya, Nek? Ya satunya 20 ya. 1.500 kalau. Semua. Iya. Satunya 15.000. Iya, tadinya 15.000 itu aja tuh enggak bisa ngitung. Oh iya 15 kali 100. 1.500 di Kaiba. Kayak sekali lo. Bisnis cuma bisnis di insam doang. Oh, apa aja namanya? Nanti dari Kita ke puncak. Apa menunya apa aja sebenarnya? Menunya minuman doang. Oh, minuman. Temen gue baru pergi ya? Hah? Ngapain lagi sih? Mau kemana? Pegel kaki gue gila. Udah di sini apa di mana? Ya udah pesen aja duduknya di sini. Iya. Yang lain mana? Itu Mas Edi, Mbak Dewi. Halal sinema. Pokoknya jangan beli makut aja. Kopi. Situ kemana sih dari? Nasi ketupat. Oh, padangnya. Enggak. Orang gretong aja lu pakai naik lagu lu. Lagu lu. Pahit. Kenapa? Enggak pahit dulu. Badi. Lu mah gila bading sum 5 nah. Ya Allah. Ya mama hoax. Itu 5 cuma buat Iwan sama dia. Enggak bisa biar ya. Itu nyedot apa nuangin lagi ke dalam? Jahat lu. Ya lu jangan maksa dulu dong. Ya kalau bagian sisanya gue. Tapi YouTube nih gue kagak. Ah nanti beredar YouTube lagi. Di, siapa lu? Lu dan sobat kanan. Oke, bertemu kembali dalam dunia mimpi. Siapa dia siapa? Di sini siapa? Di sini bawa opak doang. Apa sih? Opak. Oh, semprong ya. Oh ya, semprong. Beda beda. Ya, kelihatan opak, karasin dan sebagainya. Siapa? Masih banyak ini, masih banyak. Semua dimintain. Ya apa-apa, mumpung doyan.
diturunin batu pancang merah. Udah minum, minum, tos, tos, tos. Puncak Alor juga nggak bisa berenang, ngapain cuma di rumah berenang kan susah, ini kan ikut kita gitu. Aduh kayaknya apa sih yang dia andelin sama lo semua? Ya yang lain kan pada berkem, kayaknya tau nggak kaget gue, surprise yang muncul, orang-orang langka muncul. Gue jadi yang temennya kan terlalu banyak. Dia kayaknya di lampu. Dia temen SMP. Lampu lunya. Padahal dia SMP nggak pernah ada apa-apa. Mana sih lampu ini ya? Mana sih lampu? Nah itu ceritanya. Masih diangkat punya orang tadi. Pesan, nama pesan. Kalau ayam, kalau itu gas mayat. Antara boleh-boleh aja sama marketing. Gas mayat. Gue tuh sitting night ikut terus. Ya, sitting night ya. Beda, sitting night beda ya. Harus dia di mana? Di hotel mana sih? Terus ada perpisahan kita pakai yang kayak kerupuk gitu loh kan. Ada kerupuk, kaleng, pakai kaleng gitu kan. Di pos senang kerupuk. Lo tau enggak? Dia suka kerupuk kan. Kasih kenangannya tuh pakai kerupuk. Halo, kan senangnya belut. Nah, terus di mana? Ya gimana? Ya gimana jong gitu. Maksudnya dia kalau kerupuk diapain? Diapain. Diapain. Diapain tuh. Lu cerita bener deh. Ayo. Itu dimakan kan kadang-kadang ya. Eh kalau di sini Kak. Ya, ini maksudnya ada lomba kerupuk enggak? Oh, di belakang. Itu daerah lo kali Tanjung Priok. Gua udah enggak ada lagi kagak. Daerahnya bukan kayak gitu, ya kan? Misalnya gua karaoke, kalau 17 tuh karaoke. Bukannya kamu tarik tambang sama apa tadi? Itu di kantor nggak nyaman kan? Ini dia balik karung nggak nyaman nyaman kalau tahu. Gue mah gaple duitan. Itu kan lebih berasa cari duit. Ya ini apa namanya masukin jari benang. Sekarang gue pakai jaster. Mama jadi mama. Just moment. Gue tanya mana kok interview ya, lu tuh interview lu, maksudnya lu sejak tahun berapa jualan dimsum? Itu lagi udah backline. Gue nanya sendiri. Iya. Yang gimana ya belum deh, tadi tuh makan ini jagung ini dimsum lagi. Ini gue sama dia tuh cok sari, ikut share. Jeruk makan jeruk. Itu Bambang tuh biasa gitu Mi, kalau mau berdua gitu. Gue kira itu Mas Bambang yang jangan. Oh yang udah meninggal. Itu udah meninggal. Itu udah meninggal. Udah meninggal. Udah meninggal. Bukan Jakarta. Yang namanya Bambang. Yang saudaraan sama siapa itu kan ada yang ganteng ada yang kakepan lah. Orangnya kecil tuh. Oh yang Bambang Loy. Bambang Loy. Oh ya. Belum. Yang ganteng ada. Barangan nama si siapa tuh? Yang meninggal juga siapa? Yang Tino Sudin siapa? Nugroho. Udah janggian. Udah lahir lagi kembali. Ini Bambang ada. Udah meninggal. Oh Bambang yang kecil. Ya. Bambang yang Loy. Iya, iya udah meninggal. Iya udah meninggal. Sakit jantung apa apa ya? Satu bertiga.
berlima juga boleh makan. Ini wan, kawan. Ini dia betel nih. Yang betel satu bertiga, satu per enam lah dia lama nggak makan. Eh, enak mati lu, pilih yang bayar lu. Lu ntar. Kemarin dia tadi itu kok ini komen mah gua ngobrol. Wah. Wah. Ya Allah. Ya, kita sekarang ada di Rujak Juhi. Nih, itu kok di apa nih? Finansia ya. Ini dari apa namanya? Toko 3 ya, ini toko 3. Tuh. Kok ntar dulu, yang jualan nama siapa tadi lupa aku. Tommy. Keren banget. Wah, hasil berbes. Yeah. Yeah. Jangan salah, orang berbes juga ada Tommy loh. Yeah, Tommy. Yeah. Tommy. Udah sih ribet amat sih. Udah pesan kan lo? Hah? Udah beli, udah. Udah beli 4 bungkus. Pas bungkus. Sebungkusnya berapa tadi? Sebungkus 20.000 ya. Ini Juhi. Ini rujak Juhi, bumbunya kacang. Ini Juhinya coba dong buka. Enggak, saya enggak minta. Ini. Oh. Masih ada di dalam. Sekilo berapa Juhinya? Jawab. 600.000. Enggak usah. Juhinya berapa sebungkus? Tanya dong. Udah kan tadi 20.000 itu makan Juhi rujak Juhi, Mas. Gitu. Nah, ini bosnya kita. Namanya Ruby Cahya Cahyono. Ya. Yang punya petak 9. Kenapa? Ruby Cahyo yang punya petak 9. Apaan orang tadi nyasar juga dia. Salah dia bohong. Males ya. Ya iyalah orang baru sono. Dia nyasar. Kusono. Tau petas kamu. Ngerti gak? Iya. Nyasar kan? Enggak. Kenapa? Gue tadi mau nyanyi udah bayar 10.000. Kenapa lu pergi? Tadi katanya 5.000. Dua lagu. Selagu 5.000. Iya makanya kan. Udah mana dia? Oh ini nih teman-teman nih. Ya. Mana dia? Oh udah. Dua 40.000. Ada enggak? Aduh Iwan, Masya Allah. Nah, dibayar sama Iwan. Makasih pun dibayar sama Iwan ya. Enggak. Makasih Iwan. Makanya kamu harus ikut. Enggak, dua-dua cepean, males. Oh, kamu beli juga. Ini sama keluar mau jatuh nih. Ini, apa itu? Orang belinya kue apa, roti Swiss ya, bacanya ya. Swiss. Enggak, bukan Swiss. Itu. Ternyata bawa apa tadi? Opak apa? Apa sih? Oh, mau pulang ya? Oh, mau keluar ya? Aduh. Diusir. Lianti. Kenapa? Keluar. Enggak nyampe. Maksudnya? Nggak tahu maksudnya lu ngomong tadi kalau aku di tadi nggak dibeliin kok gua. Hah? Lu baik amat sih. Hah? Oh rujak gue yang tadi goblok, gua kira beli rujak Juhi gini. Enggak, ini gue yang beli tadi. Sialan lu. Makanya lu baik amat beli ginian. Iya, kita dulu bilang rujak Juhi. Gue bilang baik amat sih deh. Lu yang ngomong sama lu, bukan lihat lu, kenapa hoak ngeliat gue? Ya gue kan lu beliin satu bakso, enak. Pasti enak. Daripada dengerin Dewi, lo makan bakso aja. Lu suapin. Nah, dia pedes tuh. Rujaknya Irwan, ya Allah baik amat sih. Dan punya lu ya? Punya gua nih, beli dua bungkus. Kurang ajar, balik ke gua juga kan. Kok gue nurut ngasih kan lo, kenapa jadi gue sih? Tadi bapak tadi sombong amat sih. Hah? Bapak yang tadi perah banget. Iya. Paling lama. Oh gak boleh lama-lama sini. Boleh. Hah? Udah mendung soalnya. Iya. Gimana? Tadi lu udah beli payung ini? Iya, tenang aja. Tenang aja. Mangka.
Hah? Nah, kalau Imlek dibuka. Iya, iya. Eh, komplek loh. Sini cowok, cowok sini. Ayo. Udah. Ini. Aduh, Irwan. Kalau duduk sih lu. Ah, tahu. Enggak boleh. Kok biasa ke kemana lu? Hai sini, eh. Kenapa? Lilin, oh, Krisya, lilin kecil. Ini kan gede nih, lilin. Kenapa? Gede. Jangan marah, mami di videoin. Ini banyak dewa-dewa katanya. Dewanya banyak. Ya, coba lagi. Dewa. Jadi tergantung kepercayaan kita mau dewa mana yang lebih cocok. Banyak. Eh, si Pangat kan jualan mobil. Terus apa hubungannya? Ya rezeki lah, dewa rezeki. Nah, terus maksudnya tiap dewa punya karakter sendiri. Iya. Cocoknya dengan karakter yang mana? Ya, dewa mana? Kalau lu misalnya dagang, dewanya ini. Iya kan gua bilang dagang si Pangat ya. Tergantung cocok juga. Ada juga. Ada tapi masih mesti tanya ya. Tanya yang hangat itu mesti tanya. Kita awas itu nggak? Oh, fotonya yang benar dong kalau kayak gitu. Aduh, eh, jangan dorong-dorong, aco lu. Aduh, gak bisa. Aduh, ini datar.